saja ya, kita mengingat waktu, kita langsung ke materi, yaitu sesuai dengan materi kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti bimbingan teknik biosaka ini. Mari kita langsung saja ya. Apa perlu pembinaan? Ada yang kenal, ada yang enggak ya. Saya perkenalkan dulu, itu lihat di papan layar, di layar. Nama saya Yeni, juga sebagai penyuluh pertanian PPP Lumbuka, Kecamatan Curupatan, Kabupaten Cirebon. Itu ada yang enggak kenal sama saya? Bukan. Sebelum ini tadi ada yang gak kenal sama saya? Alhamdulillah. Berarti saya lupa dong ya. Ya kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud selamatkan alam, kembali ke alam? Apa sudah mengerti? Ini maksudnya apa? Merasakan di alam, kembali ke alam. Itu pengajaran dari saya, sehingga secara harfiahnya bisa berarti para aktif yang merasa tadi makhluk hidup dalam hal ini tanaman guna menggunakan alam dengan cara kembali ke alam. Yang dimaksud ini selamatkan alam, kembali ke alam, ini bahan-bahan biosaka ini kan dari alam, dari tanaman, tanaman dari alam. Nah, kita olah menjadilah ini biosaka ini, kita aplikasikan lagi ke tanaman, jadi kembali ke alam. Diteliti ternyata mempunyai komposisi yang paling bagus untuk dibuat biosaka. Tapi kalau ini tidak ada, salah satunya aja yang ada, baru kita pilih yang lain. Jadi kalau di lokasi kita ada ini kan gampang nih Pak semuanya. Ya, ini kan rumput-rumputan yang banyak di sekitar kita ya. Lihat kan ya. Ya, ada pitolot, ada ini kayak gini yang pengancing. Nah ini tadi yang ada ya, gelintir. Ini patikan tebu. Nah yang ini sambung, sembung ya, sembung. Ada ini biasa untuk makanan kambing juga, babat hutan. Jadi istilahnya bisa macam-macam, tapi tentunya yang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, pilihlah 5-7. Kalau ada ya, maksudnya. Ini yang direkomendasikan. Kalau tidak ada ya pilih yang lain. Dengan syarat-syarat seperti tadi ya. Jadi dia kondisinya memang paling baik ya, paling sempurna. Jadi kalau tanaman ini sepertian banyak rumput, dia yang paling subur, kondisinya paling bagus. Nah itu yang kita pilih. Sisi dana baju boleh lagi. Misalnya kayak ada di sampul apa daun sisa, misalnya daun salam. Boleh, tapi kondisinya itu tadi misalnya yang bagus, ini apa dalam ATS gitu, boleh, tapi yang bagus seperti itu. Ini secara umum inilah yang direkomendasikan. Dan ini sudah diteliti ternyata mempunyai efek yang sangat baik. Baik mulai dari mengusir hama penyakit, kemudian bisa meningkat nitrogen bagian udara yang di tanah dan lain-lainnya ya, sehingga tanaman kita bisa sehat. Nah nanti silakan dipilih, ini ada beberapa, nanti pilih 5. Minimal 5. Mungkin yang dipilih ini mungkin belum mewakili tanaman rumput yang ada di lokasi Bapak Ibu. Nanti makanya nanti ini ada percontohan, silakan nanti dipraktekkan di kebunnya masing-masing. Pilih tanaman rumput yang paling bagus kondisinya. Yang 5 sampai 6. Kalau ada yang ini tadi. Kalau tidak ada yang lainnya. Oke, sudah. Yang ini cukup ya. Yang ini sudah ya. Tahu ya cara ininya ya. Pilihnya ya. Cara pilihnya ya. Oke. Nanti ini dipilih 5. Jadi nanti kalau ada yang ukurannya agak kecil, itu nanti kita susun, kita selipkan di tengah kok. Lihat ya, nanti nggak kececer. Jadi ini kan ada yang panjang-panjang, nanti kan ada yang ukurannya agak kecil biasanya. Ini selipkan di tengah. Nanti pada saat kita di tengah. Sini. Nah sekarang silakan diambil dulu bahannya itu satu genggam untuk 2-5 liter, jadi tidak terlalu banyak, jadi kita cukup dengan genggaman kita ya, kira-kira segenggam seperti ini
pilih sekitar 5 macam. Kemudian ini nanti ditambahkan air dan harus tergenang. Airnya harus tergenang. Jadi kita nggak boleh ini nanti sambil apa sih, nggak boleh. Jadi air ini tangan kita harus ini juga dibawa di dalam air pada saat kita formasi nanti di dalam air. Nggak boleh berhenti lama-lama. Jadi dia harus kalau bisa terus gitu ya, terus. Dan nanti formasinya sebelum itu baca bismillah. Ya, baca bismillah, terserah mau baca bismillah, baca yang lain boleh. Jadi intinya pada saat membuat ini, bapak dan ibu dalam kondisi sama, tangan kan kita pilih yang terbaik nih pak. Kondisi bapak ibu juga usahanya yang terbaik, dalam keadaan bahagia, lagi tenang gitu. Jangan lagi sumpah buat ini, nanti beda. Jangan ya. Lagi sumpah, lagi galau, lagi ya, jangan. Jadi kondisinya lagi ideal. Bapak lagi tenang, lagi nyaman gitu ya. Mungkin lagi makan siang gitu ya. Di lahan kita nanti terus buat ya. Untuk membuat ini waktunya relatif sebenarnya, sampai homogen bisa 10-20 menit. Kalau yang sudah ahli mungkin 10 menit bisa ya, kalau yang dulu mungkin bertahap. Kalau kami kemarin di Kesambe sama di Ruku, itu memang untuk menentukan sudah selesai atau belumnya itu memang kita ukur. Jadi kita tetapkan mulai itu di atas 300 atau 400 ppm kita anggap sudah homogen baru berhenti. Kalau di sini karena tidak, nanti kita visual saja. Visual maksudnya kalau airnya sudah berubah menjadi hijau seperti itu, sudah cenderung homogen, kita kira 10 sampai 20 menit kita berhenti. Jadi ya, kita berhenti nanti baru kita saring. Yang belum, misalnya kok masih bening, ya lanjutkan. Lanjutkan. Jadi kan nanti beda-beda. Kenapa ini enggak boleh ganti-ganti tangan, enggak boleh berhenti, enggak boleh ini yang naik. Supaya chemistry enzimnya yang ada di tangan nanti dia berinteraksi dengan tanamannya. Makanya nanti energi positifnya pak, energi positif sambil baca, sambil zikir dalam ini salurkan ke sini. Jadi bahasanya ini apa, tenaga dalam ini kita salurkan ya, energi positif itu kan. Kita berharap dengan dibuatnya ini nanti tanaman kita bisa lebih baik, produktivitasnya lebih baik. Jadi jangan sampai kita nggak yakin. Kalau nggak yakin mendingan nggak usah buat. Jadi pertama yakinkan diri dulu dengan melihat track record dari biosaka yang sudah berhasil di mana-mana. Kita ditaruh makan diri, insya Allah ini berhasil. Kita yakin buat ini, insya Allah berhasil. Di barokah produktivitas kita bisa meningkat. Itu intinya di situ. Makanya energi positif yang nanti akan ditularkan. Jadi bukan hanya sekedar buat terus sudah gitu cuek ya. Gak boleh sambil berkata-kata kotor. Jadi aja dia ya sambil itu dalam hati boleh tuh. Tapi cepat teriak. Jadi jangan kayak perpakan gitu bang. Ya perpakan kan ada yang kemarin sambil mukanya ini ya, jadi akhirnya hancur ini ya. Boleh hancur. Jadi dia remasnya itu ya tetap di dalam air, nanti kita praktekan dalam air. Tangan kiri memegang ya, ini tangan kanan yang boleh nanti berbarengan boleh hitam ya. Kalau rumputnya
dari merah-merah menjadi agak merah. Jadi enggak usah kaget, itu beda-beda. Kebetulan dia rumputnya sama, cenderung hijau, jadinya agak hijau, hijau pekat. Nah, itu secara umum ada efeknya seperti itu ya. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah ya? Nanti tinggal kita. Nah, silakan nanti untuk yang lainnya, pengaplikasian yang lain nanti kita bahas belakang. Jadi kan fokus saja nanti buatnya dulu. Ya, selamat. Ini kan tabelnya ada, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, silakan yang mau praktek nanti ya, Bapak-bapak ada. Ya. Biar Ibu boleh tiga dulu di sana. Tiga silakan. Ya. Ayo, ayo harus praktek. Harus praktek ini. Jadi, ya. Silakan. Boleh yang kalau kelompok, kalau bisa dari kelompok, nanti biar bisa dengan kawan-kawannya. Kelompok. Yang dorong pak, silakan pak. Ya, dorong. Agak dekatan sedikit dong. Kalau enggak, bagi dua. Coba. Porsinya kan saja. Oh, disingkirkan biar terluas. Karena kita empat. Ya. Nanti di sini empat. Di sini empat. Ya. Nah, maju dulu kita rumputnya. Silakan Bu, maju dulu kita rumput. Ini rumputnya, ini macam minimal. Rumput, ya, rumputnya. Ini saya pisah dulu. Ya, silakan. Pilih, ya. Ini lima macam ya. Cari pilih. Ya. Cari pilih. Tolong untuk yang Pak tadi tolong dicarikan. Sekumpul padat. Silakan. Coba dulu. Coba. Di ini jangan banyak bagi yang lain. Ya. Kurang baru harus ini. Jangan. Ya, yang jangan. Jangan semacam. Jangan nyakiti tangan juga jangan. Beberapa rumput tajam. Ya. Tidak boleh. Lagi guys, sekempal padat. Gimana? Rumput bukan tanamannya, rumput ya. Kan dari awal ya rumput aman yang akan dia rumput. Ya rumput yang sekitar area tanaman kita. Ya. Yang mau praktek masih ada. Ada dua lagi. Sip. Nanti kan itu jar yang kita tadi jar kisah tadi bu karakarnya akan aja dibuang itu nya jar tanam coba yang belum ya tarik nanti ya ini untuk ambil satu tuh pilih. Ya, kan? Kita dulu. Ya. Nanti untuk pemilikan nanti silakan di hanya masing-masing. Ini kita teknik kelompoknya dulu ya. Mungkin ini berdiri. Ini lima, lima. Ya, nah, ini di kan dulu. Ada enam, tujuh. Ini kan dulu. Mana Yusuf? Pak Yusuf ini. Ini tolong yang Pak Tek. Ini. Terus lagi. Pak, masih. Ambil lagi rumput di depan. Ya. Nah, yang sudah silakan turunnya Pak. Yang sudah isi air di tenggelam. Kira-kira ya masih 3 jari dari atas. Ya. Baik, boleh Pak. Kak, yang saya itu tadi, yang masih tadi, yang tadi yang belum dia. Silakan. Sini. Ini untuk gadisnya. Ya. Ya. Sudah. Kan ambil airnya, dia terdengar.
silakan ambil lihat. Di sana. Nanti ini dulu. Senarnya silakan nanti di meja sing nanti kita sapa. Kita dulu cara ngeremuk baru dipraktekan. Tergenang ya, tergenang. Mana baca? Kayaknya. Ya. Tejer. Tejer. Tapi mana ini dong? Ini kayaknya. Ini yang siap dulu ya, dulu yang siap. Cari, sini aku cari. Ya, siap. Yuk, sam. Ya, bahannya masukkan nggak kok? Ya, aneh. Kita ngerendam. Biar. Nah, tangannya sendiri. Tangannya sendiri. Ya. Pak, untuk Pak, tolong aneh. Lagi terus bahan. Itu meja dua boleh kalau kira di sini dan meja yang dibersihkan. Iya, di meja yang kedua. Isi dulu Pak, silakan. Ya, ya. Isilah. Airnya dia harap tenang ya. Ya. Bisa lebih dari. Oh, tahu. Nanti ada bus. Bapak. Ya. Sini Pak. Sini. Pokoknya aja yang kedua. Ini ya Bin. Ada sini. Ah, sini. Ya. Pak Yen. Pak Yen. No. Ah, Yen. Singgirin. Aku taruh sini. Taruh sini. Iya. Ntar ya. Apa ngapain? Ya. Di atas dulu. Tangannya di atas. Tung. Gak apa. Jadi celupin. Oke. Okay. Ya. Itu ya. Nah, nanti coba perhatikan kondisi air. Sudah. Ini sih. Jangan terlalu susah. Jangan terlalu susah. Ini dikit ya. Tambah lagi, tambah lagi. Iya, Pak. Ini. Ini, Pak. Nah, ini tolong dibersihkan ya. Nah, ini. Tolong dibersihkan nih. Biar lebih. Tolong, tolong ya. Yang bantu ya. Halo. Jadi bisa dipakai. Siapa lagi? Pakai siapa?
Yeah.